Kesah bakal calon Presiden Prabowo Subianto akan segera mendeklarasikan bakal cawapres yang diusungnya. Deklarasi pasangan Prabowo akan digelar pada esok malam di Jakarta dan dihadiri seluruh Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto bersama para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan mendeklarasikan calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya untuk pemilu 2024 mendatang. Prabowo masih belum mau menyebut siapa nama bakal capresnya, meski hampir dipastikan adalah Gibran Raka Buming Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anda kan melihat perkembangan. Partai-partai koalisi banyak sudah mencalonkan dari musuh beliau. Nanti sore ya rapat ketua umum semua partai koalisi Indonesia Maju. Ya. Finalnya nanti, finalnya nanti sore. Ya. Besok ada rapat. Ya, insya Allah besok deklarasi. Ya, 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 di Jakarta, di Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Mas Gibran diundang nggak, Pak? Insya Allah. Kita undang. Oh. Ya. Saya kira panitia pasti undang juga. Pak, tapi sempat ada komunikasi ke Pak Jokowi nggak bahwa putra sulungnya Bapak Pinang itu menjadi cawapres? Kemudian respon Pak Jokowi seperti apa? Ya, tentunya sebagai orang Indonesia, ya, orang Indonesia dengan adat budaya kita, ya tentunya pasti kita menyampaikan ya, keinginan dari partai-partai dan usulan kita, dan beliau bilang ya terserah Pak Wali kan sudah dewasa, ya kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan, kira-kira begitu. Hingga saat ini hanya Prabowo yang belum mendeklarasikan pasangan cawapresnya dan belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fatimah Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan.